atau prestasinya tidak main-main khususnya ketika menangani Persipura dan juga Sriwijaya FC. Kick off babak yang pertama. Sudah dimulai pemirsa. Javan Gusenov berbahaya pemirsa. Dan oh lolos sekali di Ezekiel Vidal. Ezekiel Vidal dan gol. Semangatmu di tengah genangan air yang ada di lapangan ini. Ezekiel Vidal mampu mencip bola sebelum berikan umpan terukur kepada Ramiro Vergonzi. Kita lihat pemirsa, umpan jauh langsung Vidal mencari, ada posisi Vergonzi yang kosong. Ada Amri Zala menunggu di kejauhan. Vergonzi kirimkan umpan dan wow! Sundulan kali ini dilakukan oleh Rifki Dwi. Betul-betul akurat, sebuah umpan yang sangat baik dikirimkan oleh Ramiro Vergonzi. Tidak terkawal, bebas lakukan sundulan. Sama-sama pirsa kali ini, Rizky Pora angkat bola, Rizky Pora. Oh, masuk pemirsa. Itu dia kita lihat menempatkan bola di far post sehingga play on kembali. Itu dia siapa kita lihat. Oh, ya, Gustavo ya. Seperti Mike Ott malah, Win, menurut saya, Win. Kita akan lihat. Badan Gustavo atau Mike Ott. Ah, itu dia, Win. Sepertinya Gustavo sih. Nah, oh, Mike Ott ternyata, pemirsa. Ya, terlihat di sini. Sundulan bahkan. Iya, cuma Mike Ott-nya nggak sadar juga bolanya masuk, Win. Dia, sundulan dia bahkan. Mencari bolanya di belakang. Lihat, ya. Itu dia cari. Dia nggak sadar. Pada Rizky Pora bersiap. Rizky Pora angkat bola lagi, pemirsa. Dan... Oh! Wow! Ya, Excel juga terkenal striker yang memang punya daya juang, determinasi, dan kengototan yang luar biasa, yeah. Ya, UK ya. Selesai pemirsa, di mana Excel menyelamatkan Barito Putra dari kekalahan, dan ini terlihat jelas taktikal atau plan B yang dilakukan oleh Coach RD ini berhasil.